Jadi begini, inilah yang mungkin yang salah satu yang mungkin jadi role model kita. Ya, kita punya energi yang sangat besar, yaitu matahari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Pak ya. Nah, dalam konteks ini kami tidak mengeluarkan sepeser pun. Kami menggandeng, dan hybrid tadi adalah apa? Pada pagi hari kita menggunakan yang namanya solar cell ini. Nah, kelebihan solar cell itu kami jual ke PLN. Nah, pada malam hari kami menggunakan PLN daya yang kami jual tadi. Dengan selisih harga kami jual murah, kami beli itu mahal. Selisih itu yang menjadi keuntungan dari PLN. Tapi bagi kami itu jauh lebih baik daripada kami mengembangkan sistem daripada baterai. Karena komponen baterai itu hampir 40% daripada komponen semua. Jadi ini jadi suatu solar energi yang sangat efisien karena kami tidak menggunakan baterai. Sistem yang tadi, kombinasi tadi, kita sama dengan hybrid. Nah, proses itu kan panjang. Jadi kami ini menjadi role model, dan silakan nantinya unit lain, kementerian lagi, instansi lain melihat. Jadi kami mencarikan diri itu seperti etalase, Pak. Etalase untuk Pulau Sumatera. Dan ini tadi kan disebutkan tadi ITB hanya 0,2, jadi kita ambil 1 mega dan ini akan kita kembangkan terus sehingga kami menjadi satu-satunya kampus yang sudah mandiri terhadap listrik energi. Dan kami dengan sistem ini tadi, yang kelebihan tadi, kami tidak mengeluarkan biaya spesial pun untuk membangun instalasi ini. Instalasi ini kami pakai full untuk research. Jadi dia unit pembangkit listrik, tapi unit laboratorium yang kelasnya 1 megawatt. Dan di Indonesia cuma satu, hanya ada di Indonesia. Dan kami ini, kita bisa pakai siapa saja yang mau menggunakan. Itu yang kita sebut tadi, intangible atau benefit yang tidak bisa dihitung dari sini. Jadi nanti ke depan bakal jadi tempat penelitian mahasiswa juga? Semua. Bukan hanya untuk ITERA, tapi untuk yang lain-lainnya. Untuk Sumatera. Jadi ITERA itu not only for Lampung, for Sumatera, untuk juga Indonesia. Dalam konteks ini. Dan kita smart. Smart itu berarti kita tidak mengeluarkan uang kasarnya sepeser pun. Karena BOT ini 25 tahun nanti serahkan ke kita. Untuk pelaksanaan nanti, pelaksanaan pengoperasiannya seperti apa? Itu selama 25 dipegang oleh tadi. Asumsi. Wika, ya. Wika. Jadi unit ini selama 25 tahun itu dipegang oleh Wika. Dia menjamin apa namanya maintenance dan semua. Tapi dia, uang kita yang kita bayar selama ini ke PLN, kita serahkan ke dia. Dan itu tidak 25 tahun, Pak. Itu sekitar hampir 70%-nya itu sudah cukup gitu. Jadi sisa 30% dari 25 tahun itu adalah free kita dapatkan. Tapi tetap bisa untuk digunakan sama anak-anak mahasiswa, Pak. Ini yang terpentingnya. Jadi unitnya itu ada unit PLTS, tapi ada jadi unit laboratorium. Jadi ini jadi UPT Lab nanti. UPT Lab. Dan siapa saja boleh memanfaatkannya. Dan kelebihan kami satu lagi, yang namanya Wijaya Karya itu punya R&D di sana. Kami boleh pakai itu. Mereka juga boleh pakai kita punya instalasi ini gitu. Karena dia mengoperasikan kan. Tapi kita juga bisa pergi ke sana. Jadi mahasiswa kita bisa magang di situ.